destinasi ini, kita berharap akan ada penciptaan peluang lapangan pekerjaan baru untuk tour guide. Bukan hanya sekedar tour guide, kita mau memastikan dan status lahan. Ini informasi terakhir kemarin bahwa ada yang overlap mungkin Pak Kadis Kehutanan ya, antara izin HGU dengan status kawasan ya. Itu kita akan mencari di desa ini ada A, di desa ada B, meskipun atraksinya sama, itu tidak mesti dipandang harus dikompetisi yang saling meniadakan atau saling melemahkan, tapi harus dikemas supaya dia saling mensupport. Jadi kalau sudah datang ke desa A tadi misalnya, dia juga akan punya keinginan untuk hadir ke desa berikut sang terhadap pelestarian lingkungan. Next. Terus. Next. Untuk itu, karena melibatkan banyak pihak, banyak di tahun 2000-an mungkin ya, banjir bandang, kemudian juga mungkin terulang. Itu hal-hal yang harus kita antisipasi. Sungai Bukit Lawang ini juga tidak akan eksis ketika hutannya tidak mampu kita lindungi. Mohon juga kerjasama. Jalan ini di sini, banyak memang yang harus kita kembangkan kembali dari hal-hal yang kami temukan di sini. Jadi semangat dari Pak Wagub, mungkin dari Pak Kadis dan kita semua, termasuk juga masyarakat yang hadir di sini, agar kita ikut membantu dan mensukseskannya. Dari hasil diskusi kami sebagai wakil rakyat, sebagai DPR dengan Pak Wagub juga sangat konsen dia untuk anggaran ke Bukit Lawang ini pelangkah, dan kita sikapin dengan beberapa kali diskusi juga dengan Pak Dodo. Dilakukan di Jogja, di Borobudur. Program ini dirancang sejak 2016 tapi bisa direalisasikan 2020. Pak Salahuddin dan seluruh OPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang alhamdulillah hampir lengkap hadir di sini Pak Bupati. Hampir semua dinas jari jalannya seperti apa. Supaya kita rasakan sama-sama, jadi kita ngajak orang, kita sendiri pun belum pernah ke semua. Jangan kita berencana di atas meja, tapi kita tak datang ke lapangan. Setelah jalan, kita lihat. Kemarin Pak Bupati jalan, insya Allah tahun depan, selesai lah itu ya, Pak Kabit PU, siapa Kabit PU yang ada? Oh, ini selesai kan Pak, 2022 ya, selesai lah ini, selamat. Tapi saya kemarin sepanjang jalan, Bapak dari Dewan, maaf, saya juga terima kasih. Kemarin, sebelum kemari, duduk sama Pak Baskami, Ketua DPRD semua. Pas ada Pak Wapres, cerita pembangunan. Saya minta dengan Pak Arun yang udah dari awal, dengan kawan-kawan praksi Golkar udah pasti lah kita bercerita. Tapi saya mau ajak kawan-kawan DPR juga punya semangat yang sama untuk mendukung ini. Saya tak semata-mata hanya Golkar saja karena saya ketua.